Ya, saudara, baru saja tadi kita simak pidato yang disampaikan oleh yang teramat mulia Sri Paus Franciscus di Istana Negara Jakarta. Tidak hanya itu, sebelumnya juga Presiden Joko Widodo juga menyampaikan sambutan secara singkat begitu bahwasanya Indonesia menyambut hangat kedatangan atau kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia di mana Indonesia merupakan negara pertama kunjungannya atau dalam turnya ke Asia dan juga Pasifik. Indonesia menyambut hangat itu yang tadi sempat diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu juga presiden juga mengucapkan kembali ucapan selamat datang atas penerbangan dengan durasi terpanjang yang dilakukan oleh Paus Fransiskus. Dan tentunya kunjungan ini memiliki pesan yang kuat, arti pentingnya merayakan perbedaan. Di mana tadi Presiden Joko Widodo juga dalam uh, sambutannya mengatakan bahwasanya Indonesia tanah air memiliki sekitar 714 suku bangsa, etnis, dan 17.000 ribu pulau yang semuanya berbeda uh, suku, ras, agama, budaya, dan tentunya terus berupaya untuk bisa menjaga harmoni di antara perbedaan suku ras dan juga agama. Saat ini Yang Teramat Mulia Sri Paus Franciscus telah meninggalkan Istana Negara Jakarta. Untuk kemudian ada beberapa agenda yang rencananya akan diagendakan untuk hari ini dan juga esok hari karena memang kunjungan dari dari uh, Paus ini akan berlangsung beberapa hari. Begitu, seperti halnya pada hari Rabu ini, selain juga kunjungan kenegaraan ke Istana Merdeka Jakarta dan juga Istana Negara Jakarta, di mana tadi juga Sri Paus telah menyampaikan pidatonya. Ada beberapa hal yang digarisbawahi diantaranya terkait dengan prinsip atau semboyan bineka tunggal ika dan juga prinsip keadilan sosial yang ini juga tentunya sesuai dengan moto atau sesuai dengan tema dari uh, kunjungan Paus Fransiskus kali ini yakni terkait dengan iman, persaudaraan dan juga bela rasa. Ini adalah Paus Francisus, adalah Paus Ketiga yang berkunjung ke Indonesia. Pertama adalah Paus Santo Paulus Enam yang berkunjung pada tahun 1970. Kemudian setelah 19 tahun kemudian, ya di Paus Santo Johannes Paulus II yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 1989 dan berselang 35 tahun lamanya akhirnya Paus Franciscus tiba di tanah air pada kemarin. Setelah itu nantinya ada pertemuan dengan Kops Diplomatik juga. Dan untuk agenda esok hari, saudara, pada Kamis 5 September 2024, ada pertemuan antar agama tentunya dengan para tokoh agama di Masjid Istiqlal Jakarta. Selain itu juga pertemuan dengan penerima manfaat organisasi amal di kantor pusat konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI dan dilanjutkan misa akbar di Stadion Madia atau Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. berbicara terkait dengan Pancasila ya, sebagai dasar negara dan tentunya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut rupanya ini sudah dikenal di Tahta Suci Vatikan dan berdasarkan kisah-kisah dari Bapak Kardinal, Bapak Uskup yang kemudian berkunjung ke Vatikan, bertemu dengan Paus uh, Sri Paus maupun dengan Kardinal-kardinal di Roma bahwasanya memang jika ada tamu undangan yang datang dari Indonesia seringkali ungkapan pertama yang muncul adalah Pancasila dan Pancasila sebagai dasar negara cukup dikenal dan dikagumi di sana termasuk